Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aflar Dianta dari kelas 7D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Kali ini saya akan membuat percobaan menggunakan tanaman kacang hijau. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari, mengetahui perbedaan pada pot atau gelas plastik yang sudah dinamakan dengan huruf abjad yang berisi berbagai cairan dalam pot atau gelas plastik, seperti tambahan air pada masing-masing pot atau gelas plastik dengan urea, larutan garam, dan cuka, serta air murni dari air putih sendiri. Agar lebih jelas, mari kita menyimak slide yang telah saya buat berikut. Thank you.
Kesimpulan, setelah melakukan percobaan, ada banyak faktor yang mempengaruhi percobaan tersebut, yaitu faktor abiotik seperti cahaya. Tumbuhan bila terkena cahaya matahari langsung akan membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut sempurna. Jika tumbuhan tersebut tidak terkena cahaya dari matahari, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh kurang sempurna. Air, tumbuhan memerlukan air yang nantinya akan disalurkan ke tanaman tersebut dan akan membuat tanaman tersebut mendapatkan nutrisi yang baik. Suhu, tumbuhan memerlukan suhu ruangan yang bagus agar pertumbuhan dan perkembangannya baik dan sempurna. Kelembapan, tumbuhan memerlukan kelembapan juga agar tumbuhan dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik dan sempurna. Ucapan terima kasih untuk pembimbing. Terima kasih untuk guru pembimbing saya, Butiar SPD MM. Berkat ibu, saya dapat memahami materi tentang faktor abiotik lebih dalam lagi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.